ini asli dukun kalau ini guys. Kalau ini asli dukun. Menurut tapi enggak cabul, enggak nipu juga. Nah, kayak kata-katanya di Joko Arek. Joko Arek. Terus pripun niku kabare sak niki? Kayaknya ngoid deh kayaknya. Tapi doain aja. Insya Allah sadar insya Allah. Soalnya kalau kita berbuat baik pasti akhirnya nanti jadi baik. Saya yakin dalam hatinya Joko Arek satu itu baik. Maksudnya baik. Benci karakter. Tapi yang dimaksud Joko Arek dukun nipu sama cabul itu kan oknumnya. Kalau oknum semuanya ada dong. Enggak itu dari apapun itu ya pasti ada. Guru entah, pejabat entah, apapun itu namanya oknum ya ada. Dan kerasukan kan, kita mau kerasukan, kita mau kerasukan. Lebih efek sering tempur sama dukun. Kita sama kerasukan aku melayu kan. Ini pembuktian terapi dukun pijat Tulung Agung. Siapa namanya? Gatot Terapis. Gatot Terapis. Punya channel YouTube nggak? Iya, channelnya Gatot Terapis. Kenapa kalau mencoba batu-batu gitu kan? Kayaknya kodamnya masuk. Iya, ada kodam lombok ini. Bahaya ini. Bahaya ini kodam lombok ini. Kodamnya separa ini yang masuk. Ini ada jimatnya juga loh guys, mbahnya. Oh iya ini ada ini. Ini buat apa ini kang? Pijat totok. Oh buat totok. Itu batu apa-apa kang? Pasir. Oh pasir keran. Jangan-jangan ini yang disebut kalkuntet ya. Tuh. Satu miliar itu. Saya lagi diajak sama dukun santet di dukun santet dukun pijat. Nah ini itu teh untuk vitalitas ini. Enak oh. Aduh mantap. Kenapa kamu jadi sapi? Saya dapat warisan dari Mbak Nunu kan. Jadi sapi ya. Jadi sapi.
Belum, belum. Ah, ayo. Rambutnya basah. Iya. Habis bunuh. Kamen nanti bisa itu enggak bantu ini nerapi si Joko Aleh? Bisa. Tapi bantu ya. Ya. Melancarkan peredaran darah. Di titik-titik meridian yang tersumbat dibuka biar sehat. Enak. Nah. Alhamdulillah. Ini gini ya. Mantap, istimewa. Gimana badan saya menurut Mas Gatot? Orang bilang sehat. Capean. Iya, kebanyakan tarung sama cukup santet ini. Kalau ini guys, kalau ini asli dukun. Menurut
tapi nggak cabul, nggak nipu juga. Nah, kayak kata-katanya si Joko Arek. Joko Arek. Terus beri pun nih gue kabar ya, nih. Kayaknya ngoid ya kayaknya. Tapi doain aja. Insya Allah sadar, insya Allah. Pokoknya kalau kita berbuat baik pasti akhirnya nanti jadi baik. Saya yakin dalam hatinya Joko Arek satu itu baik. Hasilnya baik. Tinggi karakter. Oke. Yang dimaksud Joko Arek nipu nipu sama cabul itu kan oknumnya. Kalau oknum semuanya ada dong. Enggak itu dari apapun itu ya pasti ada. Guru entah, pejabat entah, apapun itu namanya oknum ya ada. Dan kerasukan kan, kita mau kerasukan, efek sering tempur sama tikus. Kita mau kerasukan, aku melayu kan. Ini pembuktian terapi dukun pijat Tulungagung. Siapa namanya? Gatot Terapis. Gatot Terapis. Punya channel YouTube enggak? Iya, channelnya Gatot Terapis. Kenapa kalau mesti batu-batu gitu kan? Kayaknya kodamnya masuk. Iya, ada kodam lombok ini. Bahaya ini. Bahaya ini kodam lombok ini. Kodamnya separa ini yang masuk. Ini ada jimatnya juga loh guys, mbahnya. Oh iya ini ada ini. Ini buat apa ini kang? Pijat totok. Oh buat totok. Itu batu apa-apa kang? Pasir. Oh pasir keran. Jangan-jangan ini yang disebut kalkuntet ya. Tuh. 1 miliar itu. Saya lagi diajak sama tukun santet di video santet tukun pijat. Nah ini itu kayak untuk vitalitas ini. Enak oh. Aduh mantap. Kenapa kamu jadi sapi? Saya dapat warisan dari Mbak Nunu kan. Jadi sapi ya. Jadi sapi. Thank you.
Belum. Nah, ayo. Rambutnya basah. Iya. Tapi bunuh. Sampai nanti bisa itu enggak bantu ini merapi si Joko Aleh. Bisa. Tapi bantu ya. Iya. Melancarkan peredaran darah. Di titik-titik meridian yang tersumbat dibuka biar sehat. Enak. Nah. Alhamdulillah nikmat. Gini gini ya. Mantap, istimewa. Gimana badan saya menurut Mas Gatot? Orang bilang sehat. Capean. Iya, kebanyakan tarung sama suku santet. Ini asli dukun kalau ini guys. Ini asli dukun. Menurut. Tapi nggak cabul, nggak nipu juga. Nah, kayak kata-katanya di Joko Aleh. Joko Aleh. Terus berapa nih lo kabar ya, Kak Niki? Kayaknya ngoib ya kayaknya. Tapi doain aja.
insya Allah sadar, insya Allah. Soalnya kalau kita berbuat baik pasti akhirnya nanti jadi baik. Saya yakin dalam hatinya coba arek sapi itu baik, hasilnya baik. Benci sadar. Tapi yang dimaksud suku arek suku nipu sama dapur itu kan oknumnya ya. Kalau oknum semuanya ada dong, enggak itu dari apapun itu ya pasti ada, guru entah pejabat entah apapun itu namanya oknum ya ada. Dan kerasukan kan kita mau kerasukan demokrasi. Lebih efek sering tempur sama dukun. Kalau sama kerasukan aku Melayu kan. Ini pembuktian terapi dukun pijat Tulung Agung. Siapa namanya? Gatot Terapis. Gatot Terapis. Punya channel YouTube enggak? Iya, channelnya Gatot Terapis. Kenapa kalau mencoba batu-batu gitu kan? Kayaknya kodamnya masuk. Iya, ada kodam lombok ini. Bahaya ini. Bahaya ini kodam lombok ini. Kodamnya separa ini yang masuk. Ini ada jimatnya juga loh guys, mbahnya. Oh iya ini ada ini. Ini buat apa ini kang? Pijat totok. Oh buat totok. Itu batu apa-apa kang? Pasir. Oh pasir kerang. Jangan-jangan ini yang disebut kalkuntet ya. Tuh. Satu miliar itu. Saya lagi diajak sama suku santet, suku santet, suku pijat. Nah ini itu teh untuk vitalitas ini. Enak oh. Aduh mantap. Kenapa kamu jadi sapi? Saya dapat warisan dari Mbak Nunu kan. Jadi sapi ya. Jadi sapi.
Belum, belum. Ah, ayo. Rambutnya basah. Iya. Habis bunuh. Kamen nanti bisa itu enggak bantu ini nerapi si Joko Aleh? Bisa. Tapi bantu ya. Iya. Melancarkan peredaran darah. Di titik-titik meridian yang tersumbat dibuka biar sehat. Enak. Nah. Alhamdulillah. Gini gini ya. Mantap, istimewa. Gimana badan saya menurut Mas Gatot? Orang bilang sehat. Capean. Iya, kebanyakan tarung sama suku santet ini.